Pemirsa, setiap tahunnya harga sembako atau kebutuhan pokok ini mengalami peningkatan yang tajam jelang Hari Raya Idul Fitri atau bulan Ramadan. Namun yang membedakan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini angka kenaikan ini cukup memberatkan bagi masyarakat, terutama harga minyak goreng yang melonjak tinggi dan stoknya pun juga menipis. Apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan ini? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Jelang Ramadan, harga komoditas daging ayam dan sapi di Kabupaten Lamongan maupun Situbondo terus merangkak naik. Kenaikan harga ini diduga akibat kelangkaan sapi potong. Naiknya harga komoditas daging ayam dan sapi seperti yang terpantau di pasar tradisional Sidoharjo, Kabupaten Lamongan. Sejak sepekan terakhir, kenaikan harga berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000. Untuk harga daging sapi biasanya Rp100.000, kini naik menjadi Rp110.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong yang semula Rp33.000, kini naik menjadi Rp35.000. Demikian pula daging ayam kampung dari semula Rp80.000 menjadi Rp85.000. Pedagang memperkirakan kenaikan harga daging ayam dan sapi akan terus terjadi, terutama saat bulan Ramadan mendatang dan jelang Hari Raya Idul Fitri, dan hal ini lantaran kebutuhan masyarakat akan daging meningkat. Sementara itu, kenaikan harga daging sapi juga terjadi di Pasar Induk Mimbaan, Kabupaten Situbondo, yang dari semula Rp100.000 kini naik mencapai Rp120.000 per kilogram. Pedagang menduga naiknya harga daging sapi selain faktor mendekati bulan puasa, juga dikarenakan stok sapi potong di Situbondo menurun. Faktor pemicu lainnya yakni permintaan sapi pedaging untuk luar kota seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung juga meningkat. Iya, dan tidak pada pinggir-pinggir semacam Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan gejolak harga sembako dan sudah terhubung melalui daring yakni Pak Yudi Arianto selaku Kabid Perdagangan Dalam Negeri di Disperindak Jawa Timur. Selamat siang, Pak Yudi. Selamat siang, Mbak Fatma. Baik, dan juga ada Pak Bambang Budiarto atau Pak BB selaku Pengamat Ekonomi UBAYA Universitas Surabaya. Selamat siang, Pak BB. Selamat siang, Mbak Fatma. Baik. Baik, saya ke Pak Yudi terlebih dahulu. Pak Yudi, ini kenaikan sudah mulai terasa atau mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama ada cabai dan juga ada daging ayam maupun daging sapi. Apa faktor penyebab dari meningkatnya harga sembako dan harga kebutuhan pokok tersebut, Pak? Makasih, Mbak Fatma. Jadi kalau menurut data dari Perbapu, memang pada pertengahan Maret ini ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan, utamanya di cabai, kemudian bawang merah, dan telur ayam. Secara rata-rata Jawa Timur seperti itu, Mbak. Ya. Jadi kalau masing-masing komoditi memang spesifik ya, ada faktor-faktor pendorongnya, tapi utamanya menjelang hari raya Apakah yang menyebabkan harga dari kebutuhan pokok tersebut meningkat, terutama menjelang Idul Fitri atau juga untuk bulan Ramadan, mengingat permintaan masyarakat apakah sebanyak itu ataukah pasokan yang memang sedikit ataukah faktor cuaca? Seperti apa, Pak, penjelasannya? Jadi kalau misalnya kita bicara masalah kedelai ya, jadi kedelai itu memang 80% sampai 90% kedelai Jawa Timur itu adalah impor, maka harga di tingkat konsumen itu juga menyesuaikan dengan harga internasional. Kemudian untuk cabai merah, cabai besar, cabai keriting itu yang kita data setiap hari di sistem aplikasi kita. Itu berdasarkan rapat koordinasi persiapan hari terkait taman nasional dengan berbagai stakeholder, itu kita menemukan juga faktor cuaca yang mempengaruhi terhadap ketersediaan cabai. Jadi secara umum sebetulnya
perencanaan tanam itu sudah cukup baik dilaksanakan oleh petani, tapi karena faktor cuaca itu mempengaruhi terhadap produksi cabai yang ada di Jawa Timur. Demikian juga untuk beberapa komoditi seperti bawang merah yang saat ini kita ketahui juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tetapi sebetulnya harga bawang merah ini masih dalam kisaran harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Meskipun kenaikan, itu sebetulnya bukan kenaikan yang sangat tinggi, tetapi memang masih dalam jangkauan harga yang ditetapkan. Oke, baik. Saya ke Pak Bebe. Pak Bebe, untuk penjelasan dari Disperindak Jawa Timur sendiri, ada faktor cuaca, lalu juga mendekati Ramadan dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda, apakah faktor kenaikan ini memang karena pasokan atau karena cuaca? Apakah memang ini aji mumpung saat jelang Ramadan dan juga Idul Fitri nantinya, Pak Bebe? Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Mas. Selamat siang, Pak Gigi. Selamat siang semuanya. Jadi, sebenarnya ini ada dua faktor kalau kita pilih ya. Satu faktor psikologis, yang satu adalah faktor ekonomi. Faktor psikologis itu adalah image dalam masyarakat bahwa kalau menjelang Ramadan atau Idul Fitri atau momen-momen yang lain itu adalah momen harga naik. Nah, seperti itu. Ini image masyarakat saja. Masyarakat itu image-nya sudah terpatri demikian. Wah, mumpung pokok naik, misalnya menjelang Ramadan, harga naik. Atau tahun baru, naik. Nah, seperti itu. Padahal belum tentu. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomi. Keseluruhan, mulai dari kabupaten ataupun daerah, daerahnya itu provinsi ataupun di kota kabupaten ya. Ini kita yakini, tim Satgas Pangan pun demikian, semuanya menyatakan kecukupan dan kesiapan. Menjelang Ramadan Idul Fitri nanti. Tapi ternyata di lapangan kadangkala terjadi kenaikan pada beberapa jenis komoditi yang tadi disebut oleh Pak Yudi. Nah ini patahnya sebenarnya seperti itu. Saya yakin kok sebenarnya kecukupannya ini ada. Ya. Nah terus karena dua hal ini tadi kita pilih seperti tadi ya, misalnya contoh iklim. Nah ini kita pilih lagi faktor ekonomis nih. Itu kita bisa kelompokkan nanti ada dua, Pak. Ada yang kita sebut sebagai tarikan permintaan, demand pull, satunya adalah cost push. Jadi demand pull itu berarti permintaannya meningkat di masyarakat. Nah, menjelang-jelang Ramadan ini permintaannya meningkat. Tapi apa iya ketika masih pandemi, nggak tahu ini kalau tahun ini masih disebut pandemi gitu ya. Nah, itu ini apakah peningkatan ini masih terjadi hingga nantinya mendekati Ramadan, bahkan mendekati Idul Fitri nantinya? Kita akan tunggu jawaban dari Disperindak Jawa Timur. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Jelang Ramadan, sejumlah kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan harga. Selain itu, ketersediaan dan harga minyak goreng pun juga belum stabil. Seperti terpantau di pasar DTC Wonokromo, Surabaya, kenaikan harga terjadi di sejumlah kebutuhan bahan pokok. Antara lain cabai rawit Rp70.000, bawang merah naik Rp6.000 dari minggu lalu menjadi Rp34.000 per kilogram. Untuk bawang putih tidak mengalami kenaikan signifikan dari Rp24.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Sedangkan untuk daging ayam juga naik menjadi Rp33.000 dan daging sapi kualitas super dari sebelumnya Rp115.000 menjadi Rp125.000 per kilogram. Sementara ketersediaan minyak goreng di pasar juga belum stabil. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp18.000 untuk minyak goreng kemasan.
Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan gejolak harga sembako. Saya langsung saja ke Pak Yudi Arianto selaku Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jawa Timur. Pak, untuk kenaikan harga jelang Ramadan ini, apakah diperkirakan akan mengalami kenaikan juga signifikan nantinya? Jadi beberapa komoditi berdasarkan pengalaman sebelumnya itu memang ada potensi kenaikan, jadi macam daging ayam, telur dan seterusnya. Tetapi komoditi yang lain itu seperti cabai dan seterusnya itu kalau berdasarkan perkiraan yang ada itu potensinya malah cenderung ada penurunan atau minimal stabil lah, tidak ada gejolak harga sampai yang tinggi seperti sebelumnya. Jadi ini sangat tergantung pada jenis-jenis komoditinya untuk potensi kenaikan itu. Ada yang memang secara historis itu ada kecenderungan naik, meskipun pasokannya cukup sebetulnya, tetapi ada yang ada potensi penurunan. Oke, tapi pasokannya aman ya Pak ya? Insya Allah aman. Oke. Oke, apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk menyeimbangkan harga, menstabilkan harga, dan juga memperbanyak pasokan sendiri atau mengamankan pasokan? Jadi untuk produksi, memang selama ini kami berkoordinasi dengan dinas terkait, utamanya yang OFAM untuk ketersediaan baik daging ayam, telur, dan seterusnya. Sehingga terkait dengan harga, terkait dengan ketersediaan, itu selalu berkomunikasi. Sehingga ketika ada potensi-potensi kenaikan, itu kita bahas bersama, kita cari solusi bersama untuk menyelesaikan hal tersebut. Oke, berarti bentuknya komunikasi ya Pak ya? Oke, saya ke Pak Bebe, apakah komunikasi saja cukup Pak? Dan terutama untuk operasi pasar yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun provinsi sendiri, apakah sudah cukup ini untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat? Baik, Mbak Fatma. Jadi dalam hemat saya, seperti tadi saya sampaikan, dalam satu tahun kita itu ketemu momen-momen kenaikan harga. Justru kalau tidak ada kenaikan harga, malah aneh momen. Misalnya tahun baru, Natal tadi saya sebut ya. Nah itu, sehingga yang perlu dilakukan kalau tadi komunikasi, baik komunikasi kelembagaan di sana, yang perlu sekali itu adalah edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi edukasi kepada masyarakat tentang tidak perlu adanya panic buying. Jadi tidak perlu bingung, waduh, menjelang menjelang Ramadan, seperti siapin nih telurnya lebih banyak, dagingnya siapin. Nah, saya pikir tidak perlu, karena seperti proklamir yang sudah diproklamirkan pemerintah bahwa kecukupan atas bahan pangan, bahan makanan, bahan pokok tadi itu ada, jadi tidak perlu bingung. Ya. Perlu edukasi tadi. Oke, apakah edukasi sudah dilakukan Pak Yudi terkait dengan adanya semoga tidak ada panic buying dan juga mencegah adanya tengkulak yang bermain mungkinnya nantinya atau seperti apa? Apakah sudah diantisipasi oleh pemerintah? Kalau edukasi insya Allah sudah kita lakukan melalui berbagai media. Juga kita mengedukasi seperti yang Pak Bibi sampaikan tadi bahwa pada saat kedelai naik kemarin itu pemerintah karena harganya adalah internasional, kita nggak bisa mengatur hal tersebut. Edukasi yang kita lakukan adalah ini pemerintah memastikan barangnya ada, tetapi memang harganya lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi semacam hal tersebut kita selalu sampaikan. Oke, baik. Bagaimana dengan kondisi minyak goreng sendiri yang saat ini terpantau masih langka dan juga harganya juga cenderung tidak sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah? Apa upaya dari pemerintah untuk hal ini? Ini nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. We'll be right back.
Saya ingin dengar penjelasan dari Pak Bebe. Pak Bebe, ini bagaimana dengan minyak goreng? Stoknya masih menipis, lalu juga harganya juga masih tinggi di hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur. Ini seperti apa? Apakah pemerintah ini masih kurang menyediakan stok maupun menstabilkan harga? Mas, saya pikir untuk kecukupan cukup, saya pikir kita punya pabrik berapa, stok juga ada. Nah, yang diperlukan adalah sekali lagi itu tadi, kenaikan ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh konsumen, pun sebenarnya tidak dikehendaki oleh penjualnya juga. Karena penjual takut terjadi kegagalan pasar. Failure kalau terjadi, tidak ketemu harga, permintaan, penawaran, juga berat bagi penjual. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sehingga kekhawatiran itu antisipasi sudah dilakukan atas minyak goreng ini. Yang perlu dilakukan adalah seperti tadi saya sampaikan balik lagi, yaitu edukasi sekali lagi bahwa kita sebenarnya bisa kok, artinya tidak memberdayakan makanan itu dengan mulai menggeser tanpa minyak goreng itu sebenarnya bisa. Nah, tapi mindset kita itu sudah terlanjur bahwa minyak goreng ini kan ada di dalam list sembako ya, baik di Kemendag tahun 1998 ataupun 2017 gitu ya kalau nggak salah itu. Mm-hmm. Nah, sehingga ini jadi terus didukung, nah ini didukung media yang terus meng-up tentang berita minyak goreng. Mm-hmm. Kekhawatiran masyarakat menjadi-jadi. Kalau saya lihat itu. Okay. Sehingga edukasi masyarakat. Saya lagi penting. Baik. Saya ingin mendengarkan dari Pak Yudi. Pak Yudi, bagaimana untuk menjawab persoalan minyak goreng yang sampai saat ini juga masih belum selesai, terutama di Jawa Timur? Jadi yang pertama, pemerintah itu sedikit memastikan bahwa masyarakat mendapatkan harga minyak goreng yang murah dan konsisten. Oleh karena itu, ditetapkan HET yang sudah ditentukan tersebut. Kemudian yang kedua, ini dari waktu ke waktu, ini kuota untuk Jawa Timur semakin bertambah. Jadi akan bisa kita berikan, tentu saja melalui produsen dan pihak-pihak terkait. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemantauan dengan berbagai macam komponen, bahkan satgas pangan Polda Jatim juga turun, Kemendag juga turun, kita Kabupaten Kota turun. Oke. Okay. Bahwa distribusi itu berjalan. Nantinya apabila ada ditemukan penjual yang nakal atau juga pembeli yang membeli minyak goreng berlebihan, apa sanksinya atau apa konsekuensinya, Pak Yudi? Kalau penjual, tentu saja harus menyesuaikan dengan HET ya, ada sanksi-sanksi administratif yang sudah ditentukan terkait undang-undang perdagangan. Oke. Okay. Saya kira itu. Okay. Baik. Baik, terima kasih Pak Yudi Arianto dan juga Pak Bambang Budiarto sudah berdiskusi di Gejolak Harga Sembako di Dialog Titik Tengah kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Oke. Pemirsa, saya Fatma Ayu, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.